Pelipatan dan sortir surat suara pemilu ini masih dilakukan Komisi Pemilihan Umum, KPU Oku Selatan dengan melibatkan ratusan pekerja. Dalam proses ini, ditemukan beberapa surat suara yang rusak, seperti foto dan tulisan kabur hingga robek. Untuk pekerja yang melakukan pelipatan, KPUD memberikan honor pelipatan sebesar Rp200 per lembar. Iya, Bu. Dodos sehari. Iya. Sedos itu isinya berapa itu? 500 lembar. Oh, 500 lembar. Kalau diuangkan itu berapa itu dalam sedos? 50 ribu. Itu dari jam berapa itu? Dari jam 8.30. Pekerja antusias melakukan proses ini. Dalam sehari mereka mampu melipat sekitar 500 lembar surat suara. Itu yang melakukan pelipatan ini melibatkan masyarakat umum. Untuk per lembarnya itu digaji berapa mereka? 200 perak. Per lembar. Per lembar. Pak, itu ditemukan nggak suara yang surat suara yang rusak? Ya, ditemukan. Terutama yang rusak ini sobek. Terus dia suaranya kabur oleh apa tinta ya. Tinta ada yang kena titik bekas tinta yang rata. Surat suara terdiri dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan Pilpres yang sudah rampung dilipat, kemudian dikemas dan disimpan di gudang KPUD. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.